di darat ini, Bu, kadang lokasinya susah juga. Tapi penghasilnya kurang sekarang, Bu. Jadi beralih ke laut lagi. Cadangan yang nggak ada lagi, Bu. Jadi dampak yang kami rasakan itu sangat-sangat luar biasa dengan menurunnya hasil tangkapan kami yang biasanya kami bisa dapat 10 kilo, sekarang hanya 2 kilo, Pak. Kadang-kadang tidak pernah dapat lagi karena lokasinya sudah dibabat dengan tambang ilegal. Kondisinya rentan untuk jadi tempat pemukiman. Bukan tidak mungkin, maksudnya ke depannya itu Pulau Bangka itu tenggelam kalau tidak dilakukan upaya-upaya penyelamatan seperti apa restorasi mangrove, ya, restorasi mangrove, penutupan kemudian lubang-lubang eks tambang. Hari ini kan ribuan itu lubang-lubang eks tambang dibiarkan menganga. Nah, aturan undang-undangnya kan ini harus ditutup. Setelah ditutup baru dilakukan kemudian rehabilitasi untuk mengembalikan unsur-unsur haranya. Baru dilakukan penanaman pohon. Semboyan saya ini kalau saya bekerja, selagi ada aktivitas itu ada harapan. Karena tanah Bangka ini tanah surga. Seperti kayak itu. Asal ada pasir, itu ada timah. Seperti kayak itu.